Pasti ya Tuhan kami datang di hadirat-Mu di dalam merayakan hari kebangkitan-Mu kali yang kedua. Kami mau disapa oleh firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Tuhan yang mengurapi kami masing-masing dan memberikan tunturan-Mu sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyerahkan firman-Mu ini di dalam hati kami, dan kami dimampukan untuk melakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami rindu Engkau sapa, dan biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini, memberkati kami semua yang hadir di sini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu kita pada saat ini, di perayaan kebangkitan Kristus yang kedua kali kita rayakan pada saat ini, yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Biarlah saya sendiri yang membacakan untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak suruh Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Kabar bisik ini diawali dari
kuburan. Di saat Kristus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan pada saat ini kita menerima buah dari lawatan Tuhan itu yang telah kita kerjakan, memberitakan misi itu, memberitakan Injil itu pertama ke dalam diri kita, bermisi kepada diri. Karena memang ada tiga tugas panggilan gereja. Yang pertama, to be, to go. Yang kedua, baru to do, menjadi, pergi dan berbuat. Menjadi itu adalah panggilan bagi kita untuk menjadi orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk dimampukan pergi dan berbuat. Menjadi orang yang percaya, itu yang pertama sekali misi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya. Dan setelah menjadi orang yang percaya, maka dia diutus untuk pergi, dan mereka akan menghasilkan buah dalam tindakan ini. Tuhan telah datang melawat kita, dan kita sudah rayakan itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Maka efek yang pertama atas lawatan Tuhan dalam diri kita sebagai orang yang percaya adalah bersyukur. Sebagaimana tema minggu kita pada saat ini, bersyukur atas keselamatan Tuhan. Madopau lihati ala aduau nasian dewata, menciptakan kita sebagai orang-orang Kristen yang selalu bersyukur. Natokto madopau lihati. Itu yang pertama, buah misi yang kita nikmati untuk diri kita, mengubah mental hidup kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka terjadilah apa yang pernah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih ingat itu, waktu Yesus berjalan, ada 10 orang yang berpenyakit kusta. Semua orang ini minta supaya Tuhan menyembuhkan penyakit mereka, dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Tapi setelah sembuh, mereka pergi meninggalkan Yesus. Yang ke-10 orang itu berjalan meninggalkan Yesus, tetapi di tengah jalan berbaliklah satu orang, itu orang Samaria, kembali menghampiri, menjumpai Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan maka dia bersyukur di kaki Yesus, tersyukur di sana, dan dia memuliakan Tuhan Yesus dan bersyukur atas anugerah Allah yang telah dia terima. Ada 10 orang yang menerima anugerah itu, tetapi hanya satu orang yang kembali mengucap syukur kepada Yesus Kristus. Yang 9 orang tidak ingat lagi. Bukan yang luar biasa. Kalau kita adakan perbandingan itu, ya 9:1 ya, 9 yang lupa akan kuasa Kristus, dan 1 orang yang ingat dan datang bersyukur kepada Tuhan. Saya pikir bukan karena seperti itu kali, sehingga kita yang agak sedikit datang pada saat ini ketika kita merayakan Paskah pertama,
yang datang merayakan Paskah kedua, paling berapa oranglah kita yang hadir di sini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, saya bukan mau membicarakan saudara-saudara kita yang tidak bisa datang, tapi kita percaya mereka juga bersyukur di tempatnya masing-masing lewat segala pekerjaan dan segala rutinitas kehidupan mereka. Tapi kita yang hadir di sini bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara pernah mendengar lagu dengan refrain semua baik. Semua baik. Semua baik. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara kasih, di balik dari lagu ini ada peristiwa yang sangat pahit yang dialami oleh pencipta lagu ini, Budi Haryanto, yang menciptakan referennya lagu ini, mengalami sakit penyakit yang sangat kritis. Hidupnya terlambat sulit. Dan dia dikaruniai satu orang anak yang pada saat dia masih hidup di umur 4 tahun anaknya itu tunarungu. Istrinya harus bekerja mencari nafkah, sementara suaminya Budi Haryanto yang harus menangani di rumah sakit bertahun-tahun. Tetapi dia mampu menciptakan sebuah lagu semua baik. Apapun yang dikerjakan Tuhan bagi dia, semua baik dan teramat baik. Jika dia meninggal tahun 2000, tidak ada warisan yang dia tinggalkan. Tetapi dia hanya meninggalkan warisan keteladanan dalam melayani Tuhan kepada istrinya dan anaknya, dan juga lagu yang dia ciptakan itu. Ternyata tahun 2006 lagu ini menjadi lagu yang populer di kalangan orang Kristen, dan ibu dan anak ini menerima hak royalti dari pemakaian lagu ini, sehingga mereka banyak memiliki berkat dari lagu yang diciptakan oleh suaminya yang telah meninggal ini. Budi Haryanto selalu bersyukur atas segala apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupannya, bukan hanya di dalam hal-hal yang baik, bahkan di dalam keadaan yang tidak baik pun dia terus bersyukur kepada Tuhan. Dalam nats kita firman Tuhan ini, Mazmur 136, adalah ungkapan iman Daud tentang Tuhan yang selalu baik di dalam kehidupannya, dan dia selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan atas segala kehidupan yang menimpa hidupnya, apakah itu baik atau tidak baik. Ia menyatakan, Hola tematano nabaluahun ngulukku siar ragamnya kamusu akadari ni hamatiak penamanion yao budaluhondo maluar wawasyan sakap ni hamatiak jadi kita sosang ngulukku rodo au penyelata mangido pangurupio jalanapun alu pangurupio siar Tuhani dan dibaiga di mata mau di sini. Sumiri nama pahera di mata di bagasan kegigaron, di bagasan mulutku. Biru si mari mata, mau lihat di mari di mata. Di seluruh akar pahera lain. Itulah pengakuan imam pemazmur dari firman Tuhan yang telah kita dengar. Ya kira-kira sorong do desni turpuk ya deh tu perayaan sebari di kebangkitan Tuhan Yesus Kristus alai moloresi kita mana kasih patar mai daunta di bagasan pesalmen nasional kondisi daunta tapi tidak pada si hadirion di nilakan pulau nah doh papa enanda nabal gai nasok kali
jala asini rohana naso marna mokto ibagasa kadiriona laos iro kapatar ibagasa Tuhan Tuhan Yesus Kristus satya kamana kena diulauna dihadiriona dipampahinana na balgai na paduhon asini rohani dibata na mokto ibagasang gulutan jalaman hiti-hiti siat kaheyo naimai tabirin patar hadiriyo nilibata habal daw niulauna dohot hasok kaon ni pampahinana nang sahab tuhita alani pangkut kita patok mauli hati tu Tuhan ta Tuhan Yesus Kristus akadia ba dalam naupahin dohonot tamauli hati na marjudul mauliate matarok itu hatta Yesus Kristus marhite hite haheo nai nunga sikop diula pasai dosakta pasai dosakku pasai dosamunan akamangan kainan pasai dosa disaluhuk corma ikon matok mauliate dohita alam nunga disesa mudarni Kristusi dosa tak sedih. Tangarung na tadi, tangarung na lohot di bagas rohani. Kalau sumino di saukuhon akan mempahinatan na suning gali akan dosa tadi. Oh, lagi mana na doda bui manisa dosa tadi. Tangarung na asih. Arung kepini balari molo jumpa ari nama mati dohon ari hae heon lau turian dibuang makalapte dibuang makaloma manuk na pinada akadia maka sokalan niangka keluarga nanau mati jalan asalan ororo niro kada disi ah nabun judo pemakon nabun judo pamakon nabun judo simaduakon mau lihat kan tangian kami saya masuk-masuk mahami saya ramuti mahami dongani mahami saya lupa kapok pangan dia tak kena salah lau ziarah. Nah, alai moro sahat kita tidak mengatusi bahwa nama te bui mangalian akan aku di bagas mulutta, nama te bui memasuk masuk, doh mana sesuatu nak kasala apa, itu nasala, itu nasala. Ayo mulai Yesus do dalam masuk masuk. Kolan Yesus do haroroan di gogurita. Kolan Yesus do dabui manesa do sakta. Jalanan di paimotikot ibana kado sakta. Isampuhut rin. Marhide-hide haheheon na. Asin do ang kainan tate. Molo saat kita di ujung di Desember masuk ke tahun yang baru mulai mempunyai pukul nak kehata di sini pas atau nak kehasalah nanti mengaku dosa mulai lu sifata saya rumah kaina patok betul suamina hari itu macai haji ke rohaku tuhona sama Allah dina hari susuri yang ku tau bejim satau mengimpai tiap pulang. Guru masih dibayu itu minat tayu senyaman tahin sampai satau. Bahkan oleh sifat dari lain catatan-catatan dan banyak kadu senyaman tayu di sumati sembilan baru pun di ujung tahun di bagus di satau di hari di pasipan-sipan di bagas sarohana aku Tuhan Yesus aku semua kalau di korni habus lu sendiri ima lah siro kata asa kalau masa antara masa di bagas sarohana
tabirin ma Tuhan Jesus. Arong dosyari namot kita. Haluaw. Arong pasu-pasu. Arong akakote. Narikok ni baga sa mulut ta. Alani do ni ari 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 Tuhan Jesus. Tarot pabawliyan. Uwo to hakudak dosaku. Alai burjudo ho lawamane sa dosaki. Tuhan dah berjuruh, Allah yang sangat baik, bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Gimana berjuruh? Nama dua obat dokonya kita Tuhan Yesus namro dukur tibion mengganti kita tu silani. Al-Sugani suruh Yesus kita roh di silanan kita roh tuan di masyarakat kok Aw, abuna, alai, burjulo Tuhan tay, unang dusilami tak hebat kita buntobon, kita, baau mesi, unang dusilami tak hebat, burusian tuion, baau mesi, unang dusilami tak hebat, marga simulator, baau mesi, unang dusilami tak hebat, sudah dua sekian kali tersebut sembilan puluh tahun. Aku batu sih, minat Tuhan Yesus sih. Dari mana tersilap? Aturan kita ini harus tersilap. Asal sudah bangso, sudah jawa, sudah marga, sudah wong. Kalau untuk Tuhan itu hantai, imahnya masih kata. Gane tersilap. Aturan kita ini harus tersilap. Jadi di hari Paskah orang kalah kairan. Ikut tuktung kuhita padok mahulia hati alam dunga olo Jesus mengganti kita dihau dos nami dahulung dawal gari ya kakak dahulung dawal gari ya kakak luar biasa dahulung masamuni alam ikut terus kuhikutut tadi bekas sahur akta padok mahulia hati Tuhan bahwa dia telah menggantikan saya di kayu salib supaya saya menjadi orang yang benar di hadapan. Jadi terus kita mandok mau lihat. Kalau tadi dari silat ini ikut kalimut taruh ilut dari sini. Nah, tak silat kita dari sini. Marhiti-hiti Kristus Yesus naga besi kata. Nah, betul-betul kalau kita mandok mau lihat itu Tuhan Yesus Kristus di hari-hari yang tak mulai alai mana do nama daruhun hamakean jalamunan kita di bahen imam boro taja di sada Korintus 15 ayat 25 lebih hidup di sana. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kemenangan atas maut. Dia calon taruh apa dia? Lain kan besi hajarah tadi. Alunga dibuntut. Haheheo di Tuhan Yesus Kristus. Hama dia ni. Jalai doyok si Paulus. Jauh hama dia. Di dia sorbi. Jauh hama dia. Di dia hamonangan bi. Atas kebangkitan Kristus. Kematian telah dikalahkan oleh dia. Taruh di buku dari sorot di hamatian ini dunga di lisan Tuhan Yesus mari tinggi haheheona. Taruh di buku dari yang kau mengatakan. Lawanira kita siap kolom rohan di mata di bagasi Kristus Yesus. Tak tersirat kematian ini. Sir Yesus. Alat dunga di terus sorot. Bolo tak hatai tadi waktu sorot mungkin berlalu rahmat dan tu porong-porong mati dan tak pula ada porong-porong harum tu sorot ni bolo maduit porong-porong tadi pula sorot tadi di paduitan tadi habis itu gak habukun di porong-porong ni di duit tadi tu di sorot tadi tu jadi bolo di duit ada porong-porong tadi mah sorot dari pandu kanda
nagpimanguro yung mana, nagalang pigukuna. Tagpiga na rin hari, mati ma, porpurni, alarang arunde, soronda. Tulusan iba ni Pakasi Paulus, somong sorok ni porpurni na mandoy, pagdoy tangan. Somong ni mahamatian ni mandoy, hayaheo ni Tuhan Jesus, tinggal masorok ni hamatian ni hayaheo ni Tuhan Jesus. Asa sa kong borong-borong na sa orang besorot na bay, kapat yan ihabag-habag may mga nuloy mangsa. Alayang margugubi, lako, mangago, at kanaporsena. Dahang sinagyarap ni Hamadiyan, alalunga ni Daluon, hayeo ni Tuhan Jesus Christus. Kada ito pangit kita bersyukur kepada Allah, matokaw yan ito lewatan, ala ni hayeo na ini, dan sinagyarap na ni Hamadiyan, dan tupi Hamadiyan ni maniubi kita, ditolong ni kami. Alay sumong Kristus na hihesya na mati, sumunio kita, paheo na su, siyang Hamadiyan. Dan pangu, si Hawa di Orang Taruya Kamala Kainan, ang pinag-pinag libur. Naparpuni, napatos si Hawa di Orang Taima, di Leon, di Mataro, Tuhita, hapon siya. Nakpeso ni Madaligaho Tuhan Jesus, dirina kita secara fisik, alenuna di Dumbaho Tuhita, babuwa na roho Tuhita, porsiya, di Ibangan. Tayo mong ma, inabuha si Maria Magdalena, babuwa ito na sa pusa na iyo, na umhihi Jesus, alay itong lumako na sila magkaporsiya. Di babuha ng dua anak si Siyata, alay sulit ko diha porsiyay. Napagpuli Roma Tuhan Jesus. Di namasmangat na sila di sa daruangan. Jalan ditutupi, jantila roh pintu. Di borongin na rin, di sima roh Tuhan Jesus. Tarsongok pa na sila. Loh ang mga lahi. Alay awal Tuhan Jesus, dami ma, di kami. Alay tong dope, jugal mo ka na sila, na porsiyay. Bahkan Rose Thomas, ayang ko suruh-suruh piring, tangan na naman ang labagi, takpor siya ako. Hindi ba? Dupes waksanay, magpungo sila sila, roto ng Jesus, ibitsang majugal ng takpan ng Rohan yan kasi siya may. Jalan hirong matos Thomas, Thomas, roho to son, suruh ko takapi. Meron na, bukas nila lang na nitakap ko. Hirong as Thomas matokon, Tuhan, di matak ko. Di Roma Tuhan Yesus bertelpon, nalidahu apur siya, ala nalidahu apur siya, ala ibar tua mahala, na apur siya, nakpe sebiidan, inahita. Arti nanungan di lupahan Tuhan Yesus bahwa na apur siya roh kita, nakpe sebiidan Yesus secara fisik, mertua mahita disi. Mertua, mertua. Itu satu kebahagiaan bahwa Yesus yang melegitimasi kita untuk boleh menerima keselamatan dan percaya kepada-Nya. Walaupun kita tidak bisa melihatnya secara fisik, tetapi secara iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Alangkah kita bagaimana kita berintik-intik bagi tanda uli hasil misi rakyat Jerman. Ini membuat kita alat banyak kami menanda Kristus. Porsia di Barita Nauri saat kita tunai mo. Kita adalah hasil misi yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus lewat para hamba dan kita menjadi orang-orang yang percaya. Hari butuh aku dah lu, betul di sini Max yang terusi para Barita Nauri. Angku konsep tak ikut saudara-saudara orang pada ini inji. Saudara-saudara yang agama Islam, lu nggak menolong. Nunggu ada orang serahkan agama Islam itu. Alami ilo diubah di mana mabetulina dalam misi masalah. Pegawaran masalah. Perjolo bagi tak kubi mana kak raja-raja di alam batak. Kak tokoh-tokoh dan dua-dua di alam batak. Jalan di Papua sedikit luar dana. Kholak tahu raja di Matangi. Ibu sendiri rakyat lain. Dari bagi hutan. Artinya secara masal dia mengabarkan itu. Dan itulah kita, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih. Atas doa Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat.
kita telah dimeteraikan Tuhan menjadi orang-orang yang percaya, maka patutlah kita bersyukur. Maulia temari Tuhan Yesus Kristus Allah di haeon lain gabe di satu sata. Maulia temari Tuhan Yesus Allah di haeon lain gabe banasikat tadi haus lagi. Maulia temari Tuhan Yesus Allah di haeon lain gabe kata luhon hamatian monak kita marolo hamatian. Maulia temari Tuhan Yesus Allah naun disahap pentu kita hapor sial tu imani gabe si Yudon Kristus iman bisi terdirita. Dan kita akan kembali dari gereja ini terus berbisi kepada orang lain, membawa orang-orang lain menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita. Amin. Mari kita dan memiliki kehidupan yang baru seturut dengan kehendak-Mu. Buah misi yang pertama yang boleh kami nikmati untuk diri kami masing-masing adalah menjadi orang Kristen yang terus bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Maka lewat firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami diajar untuk terus bersyukur. Bersyukur atas kebangkitan-Mu, karena di situ nyata kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa. Bahwasanya kasih setia-Mu tidak akan berkesudahan, dan itu sudah terjadi sejak Engkau lahir, melayani, mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, dan kali yang kedua akan datang ke tengah-tengah dunia ini. Tidak akan berkesudahan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Maka bukankah sepatutnya kami bersyukur kepada-Mu? Karena itu Tuhan ajar kami semua umat-Mu untuk terus
menunjukkan rasa syukur kami kepada-Mu atas segala perbuatan-Mu. Mari Tuhan tuntun kami untuk melakukan tugas penginjilan yang telah Tuhan kembangkan. Itu boleh kami kerjakan siapapun kami di tengah-tengah hidup kami ini, di keluarga kami, di gerejamu ini, di dalam persekutuan kami dengan orang-orang lain, di dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu membuahkan hasil-hasil dari kebangkitan-Mu, sehingga semakin banyak orang yang menerima akan kebangkitan-Mu dan menjadi percaya kepada-Mu. Berkati kami semua dan tuntunlah hidup kami selanjutnya. Kami serahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terimalah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bangkit. Amin. Thank you.